Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan keluarga Budi. Gimana kabar semuanya? Tentu baik-baik aja ya. Amin. Malam ini biasa ya, kalau sudah berapa hari cucian, setrika. Setiap hari Minggu malam pasti setrika karena baju-baju anak-anak sekolah. Di sebelah saya ini ada Mbak Elisa belajar ya. Nah, ini mau setrika ya, loh. Tuh, setrikanya panas. Setrikanya ya panas lah, Dek. Setrika kok enggak panas lah. Mundur lagi, Yes. Untuknya juga mundur. Ini setrika nih. Baju-baju udah tak kasih besar sedikit ya. Hari ini hujan ya, di luar sana itu hujan. Ininya tinggal sekarang mau setrika. Ibu sama panas nanti. Enggak, baru diputer itu. Sama belajarin Mbak Alisa ya, menghafal tempat-tempat apa kayak Mbak Ajeng itu pintu baju. Belajar menghafal tempat-tempat ya, belajar bahasa Arab. Besok ada kakak ulangan. Beli amplop wes di Mamak Dian, Dok. Sini aku beliin. Dan lo? Pakai mayu. Beli amplop yang besar, ambil uang 1.000 di kotak jamunya Ibu ya. 1.000. Iya. Yang besar. Iya, beli amplop yang panjang gitu kayak amplop. Begini. Amplop. Beli yang begini, kayak yang gini. Beli amplop yang kayak begini. Pakai uangnya Ibu. Iya, lo ambil uang di kotak jamu. Saya kalau setrika ini duduknya naikkan dulu ya, supaya enggak capek. Kalau tak lipat itu kok keram, jadi tak mekangkang gini kok ya. Terus nyetrika ngene. Ini enak, guys. Ora wedi kenyos. Ibu, dalem. Ibu, tolong. Iya. Wih, payungnya lupa. Ora sanggup payung ya, wes. Lho apa? Enggak. Ora patek deres pisan, gak karek gimis, Pak. Yang ini. Heeh. Apa ndelokne? Iya. Aku taruh uangnya ya. Tapi sik deres ora, Dek? Masih mendung. Masih mendung. Kak wes nambudal partai kok sakweran. Beli tak suruh beli antol ya di sana. Jilbabe melok ke setrika kedere. Saya kalau sudah di rumah saya memakai baju daster ya atau bibidol gitu aja. Karena gampang. Tinggal kalau pergi baru ganti baju lagi. Setrika kok kaki ini dulu Mbak Alis, Mbak Ajeng ini kalau waktu di warung itu setrikaanu di laundry ya, tak cuci sendiri tapi cuma nyetrikaannya itu di laundry, kan ada cuma setrika saja gitu. Jadi kalau sudah hari Minggu begini langsung tak bawa ke warung, kan di depan warung ada laundry, sudah tinggal setrika saja. Setrika itu 1 kilonya 9.000, kalau kadang 3 kilo gitu bajunya Mbak Ajeng. Tapi nek ndak sempat ya. Kalau ndak sempat setrika itu tak bawa setrika di laundry. Tapi kalau sempat tak setrika sendiri. Malah Mbak Ajeng numan kerasan. Nek disetrika ono nek laundry seneng megane parfume harum jete. Nek ibu sing nyetrika biasa. Tapi aslinya yo iya sih. Thank you.
lihat Mbak Alisa kayak di kios kayak dekat rumah-rumah di depan rumah. Bilang karet gerimis. Ibu. Dalam. 1000 dapat 2. Iya loh. Dapat 1. Kalau amplop panjang itu 1.000, Dek. Kalau pendek itu sama, Dek. Pendek juga 1.000, panjang juga 1.000. Ya, Kak, itu amplopmu panjang, Kak. Ini. Habis sih. Uangnya jangan dikasih masuk. Uang yang tadi katanya Vira itu. Yang dikasih masuk cuma surat izin itu. Ambil WA leh. Tapi, itunya belum kebuka, pantesan nggak bisa dibuka. Ini sama uang ya. Nggak usah dikasih lengket dah. Kasih apa nanti Kakak Fira yang ambil. Oh, jadi dia datang ke kelasku. Alhamdulillah deh, guys. Aduh. Naik-naik nggak apa-apa, Adik. Selesai, guys. Tinggal punya Mbak Ajeng, karena Mbak Ajeng punya besar. Kalau yang sudah SMP itu ya, di sekolah ini Mbak Ajeng itu jilbabnya harus besar, bajunya besar. Jadi jilbabnya itu jilbab makromah ya, jilbab yang jumbo itu kayak mukena. Tapi kalau yang masih SD masih biasa. Mana nek nyetrika susah. Lagunya adek senangannya nyanyi. Nek nyetrika ini susah. Lagunya Mbak Aji juga besar loh. Besar sekali. Kayak mukena bagus sih. Menutupin aurat sampai dengkul-dengkul. Anunya kok jenenge jilbabe. Terus gamisnya juga jumbo, jilbabe jumbo. Baru Mbak Ajeng tinggi lagi. Kayak kadang-kadang kalau itu sama tingginya sama uniknya. Punya Mbak Alisa sudah selesai semua, sudah satu tumpuk, sudah setrika. Keringatan, guys. Hujan-hujan tapi keringatan. Ini tuh tidak tak lipat. Kalau dilipat itu apa namanya, ngelekok-ngelekok. Jadi cuma langsung tak ganti. Aku gelegean ngap. Mangan iwak, guys, iwak panggang. Tidak, Mak. Jadi cuma gantung aja. Panjang, besar, bagus. Jilbabnya putih itu ada 2, tapi Mbak Ajeng pintar sih dipakai 1 saja. Karena hari Senin sampai Kamis itu jilbabnya sama, dapat putih. Jadi yang satu, yang warnanya putih itu baru.
kerjaan ini warnanya ini. Sudah malamnya ini, sudah jam 9. Coba tak lihat ya jam berapa ini. Oh iya, jam 9 lebih 5 menit. Jilbab jumbo jumbo begini. Kalau nyetrika ini harus pelan-pelan, biar gamisnya juga pelan-pelan. Ya sudah ya, cukup segini aja. Keringetan bu, meruntus ini sumuk. Padahal kipasnya nyala, tapi keringetan karena hujan. Lampu merah hijau masih ini kelihatan ya. Sini sana lo, sana lo, jalan besar sana itu lo, kelihatan mobil lewat ya lo. Lampu merah hijau masih kelihatan. Aduh, ya sudah cukup segini aja videonya. Nanti disambung lagi kegiatan Bude sehari-hari ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe keluarga Bude. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Di belakang saya ada Bapak Boyo dan Mbak Ali saya tidur-tiduran. Nanti biar ketiduran di pokok. Saya masih ada lagi setrika. Nanti dilanjut sih. Sebentar, sumuk guys, pewanas. Besok mulai lagi di warung lagi. Tunggu ya video selanjutnya hari kedua.